Nah, di sini kita pilih. Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara memaksimalkan RAM yang ada di Windows 11 kalian. Nah, jika RAM-nya itu maksimal, maka multitasking akan semakin cepat dan loadingnya juga akan semakin cepat. Nah, langsung saja ke caranya. Caranya, silakan kalian klik kanan logo start, kemudian kalian pilih run. Nah, di run ini kalian tulis saja msconfig, kemudian kita klik OK. Kemudian kita menuju ke menu services. Nah, di sini kalian silakan matikan aplikasi-aplikasi yang tidak ada hubungannya dengan 1 Microsoft, 2 Intel, 3 AMD, 4 grafik dari laptop kalian, dan 5 itu aplikasi sound kalian seperti apa? Misalnya seperti Dolby. Nah, itu jangan dimatikan. Dan yang terakhir, aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan nama laptop kalian. Nah, biasanya misalkan kalian menggunakan laptop HP seperti saya, pasti di sini ada tulisan HP INC. Nah, ini jangan kalian matikan. Tapi yang kalian matikan itu aplikasi-aplikasi eksternal yang sudah kalian install. Misalnya seperti Google, ini kalian bisa matikan, Adobe dan Apple dan masih banyak lagi tergantung apa yang kalian install di laptop kalian. Nah, setelah kalian matikan, kalian silakan menuju ke menu startup. Oh iya, cara mematikannya tinggal kalian hapus centangnya saja ya, seperti ini. Nah, kalian hapus saja centangnya. Dan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, silakan kalian menuju ke menu startup. Nah, di sini kita pilih Open Task Manager. Nah, kemudian silakan kalian matikan aplikasi-aplikasi yang tidak kalian anggap penting atau mungkin kalian jarang gunakan. Karena aplikasi-aplikasi itu hanya sebatas digunakan ketika kalian butuh saja. Nah, misalkan di sini contohnya seperti Webex. Kalian bisa matikan dengan cara klik kanan, kemudian kalian klik disable. Nah, itu adalah cara mematikannya. Tapi ingat, aplikasi-aplikasi seperti Windows Security, antivirus, grafik, terus aplikasi dari merek laptopnya seperti HP, Lenovo, dan lain sebagainya, itu jangan sekali-kali pernah kalian matikan. Jadi selain itu kalian boleh matikan. Nah, setelah itu kita klik close, kemudian kita klik apply. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya silakan kalian buka Windows Explorer. Nah, di sini kita klik kanan this PC, kemudian kita klik properties. Kemudian kita pilih advanced system setting. Nah, di sini kita pilih setting di bagian performa. Nah, di sini kalian samakan saja centang yang ada di kotak sini. Jangan sampai kalian mengubahnya ke adjust for best performance. Hal ini akan mengakibatkan malah laptop kalian semakin lemot. Nah, jika sudah, kita klik apply dan oke. Nah, jika sudah, kita klik oke dan close. Nah, setelah itu kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya. Kalau kalian itu berminat. Nah, langkah berikutnya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Nah, di situ bagaimana cara untuk mempercepat laptop kalian. Nah, di situ juga ada cara untuk efeknya itu bisa memaksimalkan RAM laptop kalian. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Dan jika kalian itu masih mengalami kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.